Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lembu petani Indonesia. Kembali mengulas padi MR330, padi baru yang berkembang di tanah air, khususnya di daerah Aceh dan sekarang mulai menyebar ke seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat tani yang berbahagia, pertama kalau kita lihat dari sisi penampakan bulir padi ML ini memang sangat besar-besar ya sahabat-sahabat tani, tidak kalah dengan padi-padi keluaran negeri kita seperti VR46 maupun Sertani atau padi Suropati, juga tidak kalah dengan kalau dibanding dengan padi Trisultan nih sahabat-sahabat tani. Bulirannya lumayan besar, masuk kategori premium untuk padi MR330. Sobat-sobat tani, dari dulu saya tidak begitu suka ya awalnya dengan padi MR, karena padi MR yang versi-versi lama itu bulirannya kecil-kecil dan menangnya hanya di rampingnya saja, panjang bulirnya kecil. Malah kalau pernah tanam itu hasilnya tidak memuaskan karena tidak punya bobot tonase, kembali karena faktor bulir-bulir yang sangat kecil, kemudian ketika panen itu lebih dominan, lebih banyak jeraminya ketimbang buliran padinya. Namun setelah mengikuti perkembangan jenis-jenis MR terbaru, ternyata bulir-bulirannya sangat besar-besar sahabat tani. Lebih-lebih jenis-jenis baru ini langsung kita datangkan dari penangkar awal yang kebanyakan berada di daerah Aceh ya, yang masih terjaga dari sisi originalitasnya ya. Beda lagi kalau tangkaran di Jawa itu khawatirnya sudah terjadi kawin silang dengan padi-padi sekitar, padi-padi lokal, sehingga kehilangan karakternya. Jadi untuk benih MR330 ini langsung kami datangkan dari Aceh ya. Dan ini memang masih ori, betul-betul ori. Nah, ini sahabat-sahabat tani. Padi MR330 ini memiliki umur sekitar 95 HST. Kemudian memiliki ketinggian 90 sampai 95 cm. Jadi tidak begitu tinggi ya, tidak sampai 1 meter. Jadi cocok kalau ditanam di MT1 di musim penghujan karena padinya tidak terlalu tinggi. Ya, kemudian dari sisi anakan berapa anakannya? Ya sekitar 30 sampai 40 per lumpun. Ya lumayan banyak ya. Kalau sudah kisaran 30 sampai 40 per lumpun sahabat-sahabat tani. Kemudian bulirnya per malai berapa isinya? Di kisaran antara 250 sampai 300. Jadi lumayan banyak untuk bulirannya, berarti padi ini bermalai panjang gitu. Kelebihan padi ini adalah tahan rebah, tahan blast dan bakteri. Kemarin tanam pendahulunya 2 MR 269, ternyata memang betul tahan rebah, tahan bakteri, tahan jamur ya. Dan bulirnya juga besar, punya bobot. Dan ternyata ini varian terbaru dari MR yang berkembang di Indonesia ini, MR330 ini ternyata hampir-hampir sama dari sisi bulirannya. Bulir gabahnya besarannya hampir sama dengan MR269, bahkan mungkin ini lebih besar ya, lebih besar, lebih bening ya, lebih bening warnanya ya. Ya. Tapi kemarin tanam MR269 itu sudah sesuai dengan ekspektasi karena hasilnya melampaui praduga, melampaui apa ya, perkiraan gitu, di atas ekspektasi malah hasil yang didapat dari MR269. Demikian sahabat-sahabat tani, ulasan singkat ya dari padi MR330, dilihat dari aspek besaran bulirnya. Dalam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.